kamu yang sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya dan dimudahkan rezekinya, amin. Baik, kali ini kembali lagi bersama aku Indra SFN Channel. Dan aku akan ngajakin kalian lagi untuk reaksi. Dan hari ini video yang aku reaksi itu adalah dari Datuk Siti Nurhaliza medley lagu Cinta live di Royal Albert Hall Inggris. Wow. Dan terima kasih ya bagi kalian yang telah merequest lagu ini ya, semoga kalian juga dalam keadaan sehat. Aku juga sangat penasaran ya. Dan di sini aku lihat videonya, durasi video itu ada sekitar 14 menitan lebih ya. Nanti nggak mungkin aku skip video ini. Nanti kita komentar sambil video ini berjalan aja ya. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita ke videonya. Tapi aku ingatkan kembali kepada kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oh, cantik banget ya. Cantik banget dari Siti Nurhaliza. Oh, tapi kak, ada seperti laut-laut ini ya, laut-laut nervous gitu ya, kekhawatiran. Ya wajar sih kalau aku lihat penontonnya sini mungkin ramai banget ya, apalagi ini kayak orkestra ya guys. Ini bukan hal biasa ya, pasti sangat luar biasa, makanya bisa membuat bebannya start sendiri bagi penyanyi guys. Bahkan itu terjadi sekelas Siti Nurhaliza. Tapi penampilannya cantik nih sini ya, cantik banget ya. Katanya video ini tahun 2005 ya. Ini full orkestra. Suka lagu ini ya, sering banget ya diputar di Indonesia. Full orkestra. Wah, banyak bulenya guys. Orkestra sini wow. Jiwanya aku suka di sini guys, dan backgroundnya ada bintang-bintang gitu ya, bagus ya kan ya. Oh, head voice di situ guys, ya, yeah.
Bagus aransemennya lagi nih guys. Wah bule semua, wow. Orkestra. Tapi ada sedikit dikasih sentuhan seriosa, bagus banget situ. Oh, udah ganti lagu aja guys. Aku merindukan padang kasih. Aku suka banget lagu ini guys. Padamu yang sunyi merindukan. Padamu yang ada. Padang kasih, padamu yang sunyi. Oh, bagusnya guys. Emang ini ada salah satu lagu kesukaan aku juga ya. Oh, diimprovisasi di situ, aku suka di situ guys. Keren banget Datuk Siti Nurhaliza, ya ampun. Oke. Masih ingat lagu ini? Lagu judulnya Aku Cinta Padamu. Aku Cinta Padamu. Kalau di Indonesia tuh, Betapa Aku Cinta. Oh, Betapa Aku Cinta Padamu. Oke, ya, aku tahu guys. Aku tahu lagu ini. Wow. Dan dia menyapa penonton gitu ya, sangat ramah ya guys. Ramai juga penontonnya guys. Andainya engkau kumiliki. Oh. Terdahulu sebelumnya. Ya, dia punya penonton. Rasa hati. Datuk Siti ini ramah banget orangnya. Mungkin kini ku kan tenang di sampingmu. Belum puasku menikmati kesan kasih sayang. Kau terpaksa pergi. Oh, ada falsetto ya. Bagus guys itu. Keren banget penampilan Datuk Siti Nurhaliza guys. Ini video tahun 2005 ya. Ya, video tahun 2005. Oh, tapi keren banget guys. Di atas semen di sini guys. Di sini lebih rileks ya Datuk Siti Nurhaliza. Aku suka penampilannya di sini. Ya, aku yakin pasti ramai banget nonton ini guys. Berbunga jadi air mata bila cinta berbunga
Keren di sini, guys. Emosinya dapat di sini. Sedap betul. Lagu lama juga nih, guys. Bagus banget nih, aku suka di sini, guys. Cantik banget, guys. Masih muda banget ya, tahun 2005 dia masih gadis kayaknya, guys. Belum nikah, ya, guys. Suaranya tuh. Semuanya orkestra ya, guys, full ya. Pantas keren banget musiknya ya, guys. Ya ampun. Ini kebanggaan tersendiri ya, apalagi konser ini ada di London, guys. Karena sekelas ini Datu Siti Nurhaliza ini emang udah tinggi banget dan terbang. Oke. Oh, lebih halus di situ. Oke. Oh, udah berubah lagi lagunya ya. Menghiasi teman kasih ini hanya aku sendirian. Oh, aku suka ya setiap penampilan Datu Siti Nurhaliza ini, totalitasnya itu ya, ada warna vokalnya juga aku suka di sini, tekniknya tuh, guys, luar biasa banget. Merdu di sini, guys. Selama ini. Iya. Power. Oke, kejiwaannya juga udah dapat banget di sini. Perasaan lagu ini, guys. Mantap ya. Dan beliau juga adalah pemenang banyak gelar juara ya, dari ajang AJL dan banyak lagi di Indonesia juga ada ini ya, banyak juga meraih gelar juara, guys. Aku salut banget dengan Datu Siti Nurhaliza.
betul-betul diva dia guys. Banyak banget megang alat musiknya. Ini kalau di Indonesia pasti ramai banget, yakin aku. Dengan penampilan istimewa Liza yang sangat luar biasa ini guys, udah rame banget kalau di Indonesia. Sedangkan di Inggris udah rame banget, apalagi di Indonesia. Oh, keren banget guys, aku suka banget di sini ya. Oh, Datuk Siti Nurhaliza medley lagu cinta Royal Albert Hall Inggris London. Ya ampun, ini sangat bagus sekali ya, sangat hebat sekali penampilan Datuk Siti Nurhaliza di sini dengan musik full orkestra. Dan kalau menurut aku guys, di awal tuh aku terlihat mukanya, wajah dari Datuk Siti Nurhaliza itu agak sedikit gugup ya kalau aku lihat. Tapi dia semakin kesana ya, semakin dia bernyanyi maka terlihat semakin enjoy ya, semakin dia menikmati, dan dia sangat bisa menguasai panggung. Memang kalau penyanyi yang sangat luar biasa itu memang seperti itu ya guys ya, walaupun itu tetap dialami ya oleh semua orang, setiap orang, walaupun itu yang namanya penyanyi sangat berkelas ya, yang sudah malang melintang, yang sudah legend ya. Kalau memang sekelas konser-konser besar itu biasanya di awal mereka tetap akan ada rasa gugupnya ya. Itu wajar sih, itu kan sifat alami dari manusia ya guys. Namun dia cepat ya, cepat mengambil sebuah tindakan dengan menghilangkan nervousnya itu guys, dan menjadi atraksi atau penampilan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Datuk Siti Nurhaliza, dan itu sangat menghibur oleh kita semua yang menonton, baik di studio maupun saya sendiri ya yang mereaksi ya. Aku pastikan penampilan Datuk Siti Nurhaliza ini sangat berhasil dan aku sangat menyukainya guys. Aku sangat terhibur dengan aksi yang dilakukan oleh Datuk Siti Nurhaliza ini. Oke guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan kalau kalian suka video ini maka silakan kalian subscribe serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.